Polisi menangkap kawanan pelaku curanmor di lokasi berbeda. ES, pimpinan komplotan pencuri motor ditangkap di tempat kosnya di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Di tempat ini polisi menemukan 9 unit motor hasil curian. Bagaimana cara komplotan ini bekerja? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Menggunakan letter T ya, jadi dua kendaraan bermotor, yang satu memantau, yang satu melaksanakan eksekusi atau pencurian. Gak perlu waktu lama sih, sekiranya ada celah buat masukin mata kunci itu, kami langsung kerjakan langsung. Pencurian motor terjadi silih berganti. Baru-baru ini, kepolisian sektor Pesanggerahan Jakarta Selatan meringkus 4 pelaku pencurian motor. Salah satu pelakunya ditangkap saat kedapatan mencuri motor di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Minggu 14 April dini hari yang lalu. Para pelaku menyimpan motor hasil curiannya di rumah kos. Lantas, bagaimana komplotan ini menjalankan aksinya? Ikuti penelusuran saya. Pertengahan April, kepolisian sektor Pesanggerahan meringkus komplotan pencuri motor yang kerap beraksi di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Polisi terpaksa melepaskan timah panas pada pelaku lantaran melawan saat akan ditangkap di tempat kosnya di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Yang kami amankan inisial R, E, A, dan E yang kita amankan dan melawan. Kami ambil tindakan tegas terukur, yaitu inisial E. Kita laksanakan perintah pimpinan untuk efek jera, karena sudah berulang melaksanakan pencurian kendaraan motor di wilayah Jakarta Selatan. Komplotan ini tertangkap saat polisi menerima laporan adanya pencurian motor dari korban yang tengah bertamu di sebuah kos di Pesanggerahan Jakarta Selatan 14 April lalu. Saat mengejar para pelaku, di tengah jalan petugas memergoki seseorang yang mencurigakan, mirip dengan ciri-ciri yang disebut korban. Pengendara tersebut adalah RM, salah satu pelaku. Dari sini, polisi berhasil menangkap 3 pelaku lain di tempat kosnya. Di salah satu lokasi kos, polisi menemukan 9 unit motor curian. Untuk keseluruhan, kita amankan ada di tempat kos daerah Jembatan Gantung, Cengkareng, ke 9 kendaraan bermotor tersebut kita amankan di kos-kosan tersangka. Baru-baru ini kami mendatangi kawasan Jembatan Gantung Cengkareng Barat, Jakarta Barat, guna mencari tempat kos tersangka. Saya berada di kawasan perkampungan, lokasi tempat tinggal keempat pelaku pencurian motor, yang sekaligus juga tempat tinggal mereka dijadikan sebagai tempat penyimpanan kendaraan hasil curian. Nah, saya akan bertanya kepada warga sekitar untuk mengetahui persis di mana tempat tinggal keempat pelaku, sekaligus juga bertanya apakah mereka mengenal dan juga mengetahui keseharian para pelaku. Di kawasan pemukiman penduduk yang tergolong padat ini, saya menemui beberapa warga. Di antara mereka, ada yang mengaku mendengar penangkapan pelaku, namun tak ada yang memberikan informasi di mana lokasi rumah kos pelaku pencurian motor saat ditangkap. Kenal sih teman juga. Oh, teman juga. Tapi teman salah satu yang ditangkap? Bukan. Oh, enggak ya. Maksudnya itu orang lain. Oh, tapi ada teman yang di situ gitu. Kira-kira bisa enggak nemenin saya ke sana? Kalau jam sekarang belum bisa, Kak. Dalam aksinya, keempat pelaku curanmor tersebut saling berbagi peran. ES merupakan pimpinan komplotan, sekaligus pemetik motor atau eksekutor. RM memantau situasi. Sementara AK dan EG berperan sebagai joki dan membawa motor curian ke tempat persembunyian setelah menerima motor dari ES. ES itu pemetik, maksudnya eksekusi. Tim pemantau juga eksekusi, ini aman tidak,
ini berdasarkan interogasi ya dengan tersangka. Jadi ES ini yang paling senior ya, pemetik eksekusi kendaraan bermotor. Apa aja itu? Jenis apa aja? Oh, satu lagi RM ini ya itu tim pemantau. Terus dua lagi ini namanya peluncur. Kalau sudah dapat kendaraan bermotor aman, dua orang ini yang bawa ke simpanannya, tempat penyimpanan ya. Saat menggasak motor korban, para pelaku menggunakan kunci khusus yang biasa dipakai para pelaku curanmor. Salah satunya kunci T. Setelah motor curian dibawa kabur, pelaku menjualnya secara online. Motor metik akan langsung mereka jual. Sementara motor manual, mereka akan mempretelinya terlebih dulu, lalu dijual secara ketengan. Pakai kunci rahasia atau kunci pengaman, hitungan detik yang sudah sering dilakukan tersangka. Kalau penjualannya mobil motor jenis metik akan cepat ya untuk dijual COD-an atau online. Kalau misalnya yang memakai kopling ya kan itu lebih mahal, dia efektif dia di jual-jual copotan by online juga. Saat kami temui, tersangka ES mengaku butuh waktu paling lama 1 menit untuk menggasak motor korban. Bagi residivis ini, keberadaan CCTV bukan halangan untuk mencuri motor. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk? Nggak perlu waktu lama sih, Pak. Sekiranya ada celah buat masukin mata kunci itu, kami langsung kerjakan langsung. Rata-rata berapa menit? Paling semenit dua menitan, paling lama itu dua menit. Semenit dua menit? Iya, paling lama banget. Kalau sebelum nyuri, masnya mantau tuh lihat-lihat CCTV juga nggak? Oh enggak, kalau CCTV bagi kami itu mati gitu Mbak Istirahat. Enggak peduli CCTV, yang peduli itu kalau seumpamanya ada celah, walaupun di depan alpa kan ada CCTV. Nah, orang yang nggak ngeliat ya udah kita langsung sikat. Sebelum melancarkan aksinya, para tersangka terlebih dulu memantau lokasi. Para tersangka tak menentukan tempat dan waktu khusus. Jika melihat motor diparkir sembarangan, tak ada pengawasan, ES dan kawan-kawannya segera beraksi. Ini biasanya melakukan di daerah mana saja? Di mana aja. Itu setiap kita jalan, mau di daerah manapun, kalau setiap kita ngeliat peluang ada motor, ya kita langsung ambil. Kita langsung pergi. Ada celah, kita langsung ambil. Walaupun posisi orang baru turun, tapi itu nggak dikunci stang. Kita langsung pergi. Ada kesempatan langsung. Saat ini, seakan tak ada tempat yang luput dari incaran pelaku curanmor. Para pelaku bahkan makin nekat. Jika tidak waspada saat memarkir motor, bisa-bisa motor dibawa kabur pencuri. Seperti yang dialami Yoga, salah satu korban tersangka ES. Motornya hilang di gondol tersangka saat ia bertamu ke tempat kos temannya. Saya kunci stang, saya ini. Kayaknya saya ya lumayan aman lah harusnya. Dari posisi pun itu nggak terlalu kelihatan dari pinggir jalan sebenarnya. Karena gelap kan. Cuman emang namanya maling nggak tahu. Akhirnya saya main dulu di situ. Ya kisaran setengah jam lebih. Pas lagi main game di HP, teman saya teriak, "Goy, motor lu kemana? Kagak ada." Nah, saya lari langsung ngejar. Udah ngejar, akhirnya saya masih sempat ngeliat motornya dibawa. Setelah kejadian tersebut, Yoga berencana akan menambah kunci ganda dan GPS tracker pada motornya. Agar kejadian serupa tak terulang. Mungkin lebih ke kunci ganda pun sekarang nggak ngejamin sih sebenarnya. Karena lebih licin malingnya dibanding kitanya kan, mau bagaimana juga. Ya namanya usaha, daripada enggak ya kunci ganda nggak apa-apa. Cuman kan ada juga yang namanya GPS tracker tuh. Jadi kayak di perangkat motornya dipasangin tracker GPS, jadi motornya kemana ke track. Paling kayak itu sih ke depan.
para pelaku pencurian motor tak pernah jera. Meski pernah tertangkap karena kasus serupa, mereka tetap mengulangi perbuatannya. Malah menjadi pimpinan komplotan. Tak heran jika pencurian motor selalu bermunculan. Kini, tersangka ES dan komplotannya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya penjara paling lama 7 tahun. Kali ini, akankah mereka jera? Modus pencurian motor hampir tak ada yang baru. Tapi, kasus pencurian motor masih marak terjadi. Benarkah penyebabnya karena rendahnya kepedulian pemilik kendaraan? Atau karena kurangnya sistem keamanan kendaraan motor? Para pakar akan mengulasnya untuk Anda.